Jabar Sarja kali ini, Jabar Sarja, Jabar Sarja. Apa yang terjadi pemirsa? Apa yang terjadi? Jabar Sarja seperti dibiarkan saja tadi untuk melakukan syuting, dikasih ruang tembak oleh para pemain dari Persija Jakarta. Tidak ada pemain dari Persija yang bisa menutup ruang gerak dari Sarja. Kita lihat semua mundur. Berikut Otavio Dutra dan juga Tony Sucipto sehingga Sarja begitu leluasa melepaskan syuting yang sedikit saja melenceng tadi. Pergantian-pergantian terus dilakukan, Bung Minder. Betul, penyegaran untuk Persiraja Banda Aceh. Oh, bahaya pemirsa! Gol! Super Bial! Di mana Persiraja Banda Aceh pemirsa berhasil mencetak gol dan berubah skor menjadi 0-1 ketika pemain yang baru masuk, Vivi Azrizal, membuat skor menjadi 0-1. Persiraja Banda Aceh unggul atas Persija Jakarta. Makan Konate, makan Konate, makan Konate, makan Konate, makan Konate, makan, makan. Dan wasit menuju titik putih pemirsa ketika makan Konate terjatuh di dalam kotak penalti. Dijatuhkan oleh Erianto. Iya, makan Konate melakukan gerakan cepat, gerakan individu. Tidak mudah juga tadi untuk melakukan gerakan yang cukup jauh. Ini dia, bergerak, sudah diintersep oleh Leo, lewat. Dia masuk. Oh, iya. Ya, Tony kali ini kita saksikan pemirsa mengambil ancang-ancang dia. Apakah tendangannya bisa menjebol gawang dari Fadru Razi Kuba? Tony Sucipto dan... Oh, sukar dipercaya pemirsa. Tendangan penalti dari Tony Sucipto digagalkan oleh Fahru Razi. Ya, padahal Persija juga sudah mendapatkan peluang untuk menyamakan kedudukan dari penalti. Tapi itu juga gagal dieksekusi karena dibaca oleh Kuba. Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi. Lepas pesan-pesan berikut ini.